Hak ni pula ia tanya kata, apakah hukum isteri berjanguk dia bubuh minyak bau pergi kerja, kemudian suami larilah tiap-tiap kali tapi isteri tak taat kerana dia kata jadi adat biasa dah orang kerja kerja ni dia kena berjanguk. Itu alasan dia ni. Nah, soalnya dia kata suami larang saja tapi tak pernah pukul, adakah suami itu lepas daripada dosa? Jika hendak pukul, adakah kena minta izin daripada tok tua? Pelik lah dia. Minta izin di tok tua tak boleh godek nak ya. Bahkan dia kata pula, mek haja anak dulu tak biasa godek. Hingga siapa, siapa besar tak biasa godek. Deh. Hak ni ni payah sikit nak jawab ni deh. Oleh kerana kita dek wasa tuan surat ni ni ya nak tak ya nak kok ni ni. Ya nak kok kata takut masuk dalam umur balua ni tak apa kala. Ha ya nak kok tu tu nampak sesen dia tu. Nah. Jadi bila masuk dalam umur balua tak apalah. Nah, supaya kita pergi masjid ke. Kita pergi masjid tu ibu hak kita kita bila kita ijab pecah perut, ijab pecah perut dah. Ya mari tu kau hujan turun dah. Pakak dua orang pelita penuh tu kak jatuh atas semin. Yang kau sampai penuh sejik kita nak tak kaki kau lain tak ada dah. Malaikat kena ijak tahriya. Bah bila ijak tahriya pecah perut. Mapuh jadi bakai. Deh. Hak tu dalam kitab fiqh kata tak apa dimaafkan kerana umum balwa. Nah. Payah kita nak beringat kan. Sebab fiqh tu tu banyak dah. Nah. Lalu tu hak ni surat ni pun yang tanya kata bini tu bila yang nak pergi kerja. Nah, ia berjanguk. Ia berjanguk, ia belecu, ia bedok. Ia pakai air bau, itu baik pergi kerja. Nah, itu baik pergi kerja itu kok. Tak ada apa lah. Nah. Lepas tu, ia nak tanya kata, boleh kedok tu. Nah, boleh kedok. Lepas tu, tok laki pun biasa lagi dah. Tapi, dia kata, bahasa ia be orang kerja barisak, kerja kerja ni, dia kena pakai lagu ni. Pakai selabih-selabih tu, ambak tubik demo. Nah, gitu dia. No, ia tanya kata, tok laki kata gitu, tu lepas tak lagi. Dalam suratul Ahzab. Nah, dalam suratul Ahzab Tuhan bercakap banyak ayat-ayat hak Tuhan hajar orang pino. Nah, dia antaranya wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula, mu jangan berjanguk dalam bentuk ke super fok-fok jahiliyah dulu. Tu dia antaranya. Tuhan larang. Deh. Berjanguk dalam bentuk ke fok-fok jahiliyah dulu ni jangan. Gak kalau gitu berjanguk ni ni nampak bertekah tak ada banyak, tak ada banyak batu mana dah ni dengan berjanguk bagi fok-fok jahiliyah dulu. Deh. Kalau gitu sepatutnya kita tak sah lah. Kita tak sah. Nah. Tak sah. Patok soh dia kata tak leh orang kerja kerja ni dia kena berjanguk. Dak bukan mesti sangat. Deh. Hak ni kita kena pergi tengok dalam rak biak karajakan teh. Tak ada dah ya rabuk kata kena berjanguk ada ke? Tak ada. Tak ada. Cuma ia suruh pakai pakaian we jadi nampak kemah. Tu hak kita tahulah. Bukan tak kena berjanguk. Pakailah dengan pakaian we nampak kemah. Jangan we nampak selabih-selabih itu tak leh. Deh. Kita dia.
Tak, tak ada apa kita pakai wajah ni nampak kemah. Bukan kemah ketak senak tu, tak lah. Wajah ni nampak kemah pakaian kita tu. Walaupun tak mari dalam bentuk kebjangok pun tak apa lah. Deh. Apa tu so lagi dalam ayat tu ya hajar. Deh. Bila turun ayat tu ya hajarnya, kita orang tino ni, jangan kita berkecek dalam bentuk kesorah berlemah lembut. Ha, tengok dah. Fala takhda' bil qawli fayatma'al ladzi fi qalbihi marad. Saya kata jangan mukecek dalam bentuk kemenah kesorah, maka menyebabkan orang-orang yang ada penyakit dalam hati dia tu, ia mari benda timbul perasaan tak mulai. Dalam tafsir ia sebut bila turun ayat tu, bila turun ayat tu nah, segala perempuan-perempuan di Madinah ni bila orang dipanggil dia, bila orang jatuh aje Nabi dipanggil dia ataupun salam dia atau ditanya apa-apa dia kan, ia kecek buat kanan tahu tak? Ia kecek buat kanan. Ia nak kecek, ia kikir tangan. Tengok demo dah. Cuba kita kikir tangan, lepas tu kita kecek tubik bunyi. Ha. Kikir tangan. Kikir tangan. Kikir tangan ni lah. Lepas tu cuba kita kecek tubik bunyi lah. Ha, ni nak wayak sejarah orang-orang perempuan di zaman Nabi. Boleh jadi fuak kita tak tahu, banyak tak tahu tu. Bila tu ayat tu dah Tuhan larang fala takhda' bil qawli fayatma'al ladzi fi qalbihi marad. Kerana salah satu daripada dak jadi petenuh antara laki-laki dengan perempuan ni melalui suara bicara gimari. Apa dah? Orang jatuh wisalah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ha, tengok. Dengar tu jadi mari dah, mari dah. Mari dah. Perasa air tu. Eh, sedap dengar suara jawab salih. Eh, pasal nak tengok tu air weh. Haa. Mari dah lah. Cuba jawab salih. Assalamualaikum. Kita gak kikir tangan. Oh. Waalaikumsalam. Oh, dia mau kata gapo. Orang ke hatu lah tu. Haa. Haa, ni nak wayat tak ajaran syarak ni. Oh, ia pergi jauh weh. Ia pergi jauh. Itulah sebab larang tak wik, larang tak wik, larang zina, larang tak siwi hape zina. Lepas kita tahu ke tak tu, kata unai-unai syarak ni dah. Dengan melalui sorok bicara tu, menimbulkan salah satu daripada getok nak jadi fitnah. Tahu tak wik? Betul dah. Ha, sebab itulah, sahabat-sahabiah dulu ni, bila orang tanya. Orang jatuh je Nabi tanya, abang ke kerana ni? Dia gak kikir tangan, baru dia jawab. Selagi tak kikir tangan, dia tak jawab. Tengok. Ha? Oh, dia mau kata, tu zaman nung. Ha. Dah, Islam ni nak pakai zaman mana? Kita tanya kelak. Islam ni ada zaman? Tak ada dah. Ha? Ya kikir tangan dulu. Nak jawab satu-satu perkataan, gak ya kikir tangan. Baru ya jawab tu baik. Nah, kalau tak kikir tangan dulu, ya tak jawab. Bapa Allah Taala larang fala takhda' bil qawli. Takut suara dia tu masuk dalam hati orang-orang laki-laki ajnabi membawa ke jadi satu fitnah. Apa dah tu? Gak saat ni ayat saat ni duk kecek betul soro. Eh, betul berjanguk dengan soro ni hak mana dulu yang nak tarik orang? Ha, baju jawab. Berjanguk dengan soro ni hak mana dulu nak tarik orang pada jahat? Eh? Soro. Eh? Ha, duk rasa apa berjanguk dulu. Berjanguk dulu. Tak ada dengar soro lagi tapi tengok tu eh. Sedap tengok budak ni. Suara tak dengar lagi tu. Ha, jadi berjanguk ni, ia panggil benda yang lebih utama nak menarikkan kepada timbul fitnah.
Ya. Ha, maka pada ketika tu syarak larang. Larang ke mana tu? Mimbabil aula lah daripada tadi. Hak ayat tu dak kecek betul suara. Bah kita kita buat ulang kaji tengoklah suara dengan berjangak ni siapa dia nak pergi dulu. Berjangak napa nak pergi dulu pada suara. Ha, hak suara tu hang larang. Hak berjangak oleh kerana ia ni napa nak lepas dulu, hak tu mimba bil aula ya panggil. Deh. Ha, pas surat ni tanya kata pas tu berdosa ke dak tok laki tu eh. Ha, kita tanya ayat tu, tanya tu ayat sat ni lah. Deh. Ha, tu dia. Jadi berdosa tak berdosa tu kita tak usah jawablah, takut ia kecil hati sangat deh. Ha, cuma ia ni kena bui berjelas pada isteri dia tu deh, moleknya kau kagak turun jangan kau hala naik, itulah cara hikmahnya. Kau kagak turun akhir sekali menjadi kebiasaan bagi kita deh. Gitu dia. Jadi jangan berdakwah lalu sangat.